Sudah menjadi budaya, di malam sebelum hari raya Idul Fitri, umat muslim di seluruh Indonesia melakukan takbir keliling. Tampak ratusan warga kota Jayapura di Koya Barat, Distrik Moratami, menggelar konvoi takbir Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dengan menggunakan 30 kendaraan roda 4 yang diperbolehkan untuk masyarakat melaksanakan kegiatan malam takbiran keliling di seputaran jalur Koya Barat. Kapolsek Moratami AKP Togar B. Silitonga meminta agar pelaksanaan takbir keliling di Koya Barat tetap menjaga ketertiban umum dan diimbau agar kendaraan roda 2 tidak dilibatkan. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Koya Barat, Abdul Ghani mengatakan agar masyarakat dapat mengikuti arahan Kapolsek Moratami untuk menjaga ketertiban umum. Sementara itu di Kabupaten Jayapura, Papua, ratusan warga Kabupaten Jayapura menggunakan kendaraan truk dan roda 2 menggelar konvoi malam takbiran. Tampak konvoi berlangsung lancar dan aman, melintasi jalan utama kota Sentani yang diawali dan finish dari Masjid Al-Aqsa Sentani. Dari Jayapura, Papua, para TV News mengabarkan.